anak manusia ya. Iyalah, Yesus Kristus. Oh, mantap, keren. Guru ndak? Assalamualaikum, kena report ya. Cek. Ya, masuk. Ya. Masuk. Ya. Ya, itu pertanyaan saya, ada nggak yang bisa jawab ya? Di dalam kitab saudara 2 Korintus 5:21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Itu dulu. Pertanyaan saya kepada kalian, Yesus yang menjadi tumbal dosa-dosa Kristen, itu persembahan Tuhan atau persembahan setan? Jawab. Dalilnya di mana itu? Apanya? Dalilnya di mana? 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 5 21 ku baca ulang. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Tuh. Ayat berapa, Bang? 21. Saya jelaskan, Bang Suma. Saya jelaskan, Bang Suma. Ya, silakan, silakan, silakan. 2 Korintus 5:21 jelaskan. Ya, itu artinya Yesus menanggung dosa umat-umat Kristen gitu yang percaya dia. Ya, itu perkataan siapa? Ya, itu pemahaman orang Kristen. Iya, pemahaman Anda itu berasal dari setan atau berasal dari Tuhan? Ya, dari Tuhan lah. Oh, berarti Paulus ini sudah Tuhan buat Anda? Iya, dia kan dipakai Tuhan untuk menyampaikan. Dari mana Anda tahu kalau ini dipakai Tuhan? Kalau ini dipakai setan gimana? Ya, kami percaya. Enggak, ini dari mana Paulus dapat bisikan Yesus yang tadinya tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa? Orang yang tidak punya dosa dibuat menjadi dosa. Bagaimana ceritanya ada orang yang tidak punya dosa diberikan dosa? Dikarenakan ya, kan menanggung dosa-dosa orang Kristen. Ini informasi yang didapat Paulus ini dari Tuhan atau dari setan? Ya, dari keempat Injil itu sudah mengatakan bahwa Yesus akan menebus orang-orang ya, percaya. Jangan diperibet, ini aja dulu. Jangan diperibet, jangan ambil semua yang empat. Ini aja dulu, itu namanya dalam bahasa Latinnya ngoah. Ini aja dulu. 2 Korintus 5 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Ini kenapa bisa kayak gini? Ini ajaran bagaimana ini? Kok ada kayak begitu? Orang yang tidak mengenal dosa kemudian dibuat menjadi dosa karena menanggung dosa-dosanya Kristen. Kok bisa kalian begitu? Itu ajaran dari mana? Ya, iya, saya jawab. Ya, silakan, Bang. Iya. Dia katakan Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa adalah ketika di dalam hukum Taurat itu, bahwa saya jelaskan sedikit ya, Bang Suma, mengenai tentang ini. Jadi dahulu itu pada waktu zaman Israel ada seorang imam yang hanya mempersembahkan korban. Itu dia membawa darah itu mewakili dirinya dan mewakili umat-umat. Jadi dia ini setahun sekali hanya masuk dalam ruang yang disebut Maha Kudus. Jadi pada waktu hukum Taurat itu, jadi setiap orang yang berdosa harus mempersembahkan, harus mengadakan korban perdamaian bagi dosa-dosa. Dengan cara apa? Dengan darah. Darah hewan. Nah, itu semua adalah gambaran. Sebentar, Bang. Dalam Ibrani dikatakan, semua itu hanyalah bayangan, sedangkan yang wujudnya ialah Kristus. Kalau ini Ibrani melihat, tulisan siapa, Bang? Ya. Ibrani ini apa? Surat apa? Surat Tuhan, surat cinta, surat kepompong, surat apa? Ibrani ini. Ya, itu surat. Ya. Itu surat Paulus surat kepada orang Ibrani. Oh, berarti ya, kedudukan sebentar. Suratnya Paulus ini lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ketika Anda mengatakan kepada saya tadi, Anda mengutip dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tadi, itu Anda menjadikan rujukan untuk mempertanyakan iman kami ya.
sebenarnya iya, kalau misalnya iya betul iya. kenapa dosa-dosa kalian diserahkan kepada orang yang tidak berdosa itu kenapa iya, ilmu dari jadi, mana itu jadi begini ilmu Pak, dari mana Anda harus mempercayai juga ya bahwa semua tulisan-tulisan para rasul ini supaya itu juga mampu mendalilkan atau menjawab pertanyaan saya percaya anda. Memang itu adalah karangan mereka nah, saya percaya terus masalahnya urusan Anda mau percaya atau tidak itu urusan Anda. Saya percaya. Saya sekali lagi Bang Suma percaya Bibelnya ya. Kristen adalah karangan ya, para pengarangnya tahu, sendiri yang diterjemahkan ke dalam bahasa dosa. Indonesia. Saya percaya. Yesus tidak pernah mengenal dosa. Di mana di dalam Alkitab? Ya, Yesus tidak pernah mengenal dosa. Terus nah, kenapa dijadikan tumbal? Makanya ketika saya katakan tadi bahwa Yesus inilah menjadi perantara. Kenapa Yesus dijadikan tumbal dosa kalian? Itu pertanyaan saya. Iya, karena begini Bang konsepnya, tidak ada satu pun manusia yang mampu yang dapat dengan sempurna menjadi korban. Dari mana ilmunya ini? Kalian siapa? Kalian ini ajaran Abraham atau ajaran siapa? Anda juga siapa Bang? Anda siapa? Anda tidak berhak. Mana mungkin ya, saya pengikut Nabi Muhammad Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34 kami diperintahkan mempersembahkan anda hewan Anda di luar dari keyakinan bahkan begini Anda di luar dari keyakinan kami. Mulai mana lagi saya dipancing ini mulai kepermalukan nanti kau dengarkan saya Kejadian 22 nomor 13 dengar Kejadian 22 nomor 13. Pasang mulutmu mendengar kalau kupingmu sudah sobek. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti manusia anaknya. Tadinya manusia diganti korban hewan. Siapa yang memberikan domba besar? Elohim, Tuhan, Allah. Yang memberikan kemudian hewan manusia diganti hewan di karisteng hewan diganti manusia pertanyaan saya kalau di agama para nabi manusia diganti hewan kalau di agama setan hewan diganti manusia itu setan persembahan kepada dewa Molok sekarang pertanyaan saya kalau Kristen ini bukan pengikut setan pertanyaan saya Yesus ini ditumbalkan untuk siapa jawab itu mengenapi nubuatan Yesaya 53 Bang gak ada nubuat kau ngemis-ngemis kitabnya orang itu kitabnya Yahudi tidak ada seperti itu tumbal manusia gak ada kalau ada tumbal manusia Yahudi sudah mempraktekannya kok kau orang dari luar ya. Pemakan babi pemakan anjing kau pula ngambil kitabnya orang kau jadikan cocokkan dengan agama pagan kau itu coba dengar dulu bang Suma iya saya dengar pertanyaan saya belum Anda sentuh iya makanya Yesus yang mati di atas pohon ini ditumbalkan untuk ya, siapa untuk Tuhan kah atau untuk setan Anda sudah melontarkan beberapa pertanyaan dari tadi Bang dan memang belum pernah Anda jawab makanya ketika akan saya jawab Anda selalu memotong dan kemudian karena Anda tidak membawa jawabannya sebentar. Kepada pertanyaan saya sebentar, pertanyaan saya sebentar, Yesus sebentar, itu saya yang mati terkutuk di pohon itu tumbal yang dipersembahkan setan atau dipersembahkan oleh Tuhan di dalam hukum Taurat Bang setiap orang yang digantung itu hukumnya terkutuk nah betul kenapa dia terkutuk kutanya dulu kenapa dia terkutuk kutanya dulu kenapa dia terkutuk iya karena konsekuensinya seperti itu kenapa dia terkutuk kenapa dia terkutuk iya karena itu dikatakan adalah orang yang berdosa dia orang yang berdosa Yesus ada dosa enggak ada makanya abang terus kalau tidak ada kalau Yesus tidak ada dosa kenapa dengar, kalau Yesus tidak ada dosa, kenapa sebenarnya, dia kemudian... Sebenarnya kenapa Anda yang bertanya terus Anda yang menjawab? Ya, saya kan mengikuti irama jawaban Anda. Kalau Anda mau bertanya, dan kalau Anda sudah tahu jawabannya sendiri, Anda mulai menjawab sendiri, lebih baik nggak usah tanya, Bang. Ya udah, kalau gitu kau turun, kau pergi tidur, Coli. Kau pergi turun aja, Coli, fokus sendiri aja, kalau gitu. Kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan imanmu kalau gitu. Tidak mempertanggungjawabkan, tapi Anda yang... Iya, Yesus tidak punya dosa. Terus anda, dia punya dosa. Anda, Yesus anda. Punya dosa. Ini dosa apa yang dia punya? Jangan dibuka. Kutanya samamu, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Dosa apa?
Itu yang saya, kan saya mau menjelaskan tadi konsep tentang penebusan dosa, konsep tentang mempersembahkan korban ya, yang di dalam kalau di agama Yahudi, dengar, kalau di agama Yahudi konsepnya mempersembahkan binatang. Iya, kalau di agama Kristen mempersembahkan manusia. Sekarang pertanyaan saya, persembahan kepada manusia ini itu ajaran Tuhan atau ajaran setan? Anda bertanya kan, jadi yang cuma dengar dulu orang bertanya. Berhak menjawab siapa? Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Kalau konsep ajaran Tuhan, dengar dulu supaya kita diskusinya bagus. Dengar dulu. Kalau di ajaran Tuhan, dengar. Kalau di ajaran Tuhan, konsepnya adalah korbannya binatang. Kalau di ajaran Tuhan, korbannya binatang. Kalau di ajaran setan, korbannya manusia. Nah, adanya Kristen terciduk mempersembahkan manusia. Pertanyaan saya, persembahan manusia yang dilakukan, yang diimani oleh kepercayaan Kristen, itu persembahan kepada Tuhan atau persembahan kepada setan? Jawab. Jangan dulu dipotong. Pertanyaan saya dijawab. Pertanyaan saya dijawab. Jangan kemari. Tapi jangan dipotong. Apa pertanyaan saya? Yesus mempersembahkan itu kepada Tuhan atau kepada setan? Persembahan. Ya, jawab. Bagus. Ya, itu kan. Jadi saya minta kepada Anda dengan hormat, jangan memotong ya. Sebab Anda ini, kalau Anda memotong, Anda sendiri yang salah itu. Jadi di dalam Taurat itu, jelas, jangan dulu langsung dipotong. Di dalam Taurat memang tidak ada konsep mempersembahkan korban itu dengan cara mengambil manusia atau mengorbankan manusia. Memang tidak ada. Bahkan yang Anda katakan tadi mengenai Abraham yang mempersembahkan Ishak anaknya kemudian diganti hewan. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Yesus ini korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Korban untuk menghapus dosa manusia kepada Allah. Saya tidak tanya itu. Yesus ini korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Korban untuk Allah. Di mana dalilnya Tuhan membutuhkan korban manusia? Di mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam 2 Timotius itu. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia. Berarti yang mengajarkan Anda mempersembahkan manusia untuk Tuhan itu Paulus. Lah. Terus masalahnya apa, Bang? Saya minta firman Tuhannya, bukan firman Tuhan Paulusmu. Firman Elohim. Kalau Anda tidak mengakui, akan saya tanya. Anda kan mengimani kan, Muhammad kan, Nabi Muhammad kan mengikuti Nabi Mila Ibrahim. Yes. Anda tidak sunat umur 8 hari cuma? Kenapa larinya ke sunat? Ini kita berbicara mengenai kurban. Mengenai kurban, wahai orang licik, pengikut Paulus. Orang licik, pengikut Paulus yang suka tipu-tipu. Pertanyaan saya kepadamu, wahai laknat, dengar. Yesus itu korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Itu pertanyaan saya. Jangan kau pelarikan kemana-mana. Bisa jawab nggak? Parlin. Ini baby muslim apa Kristen, baby? Perlindungan. Ya, halo. Ya, silakan jawab, Bang. Jawab. Yesus itu korban untuk Tuhan atau korban untuk setan?
Yesus itu korban untuk manusia, untuk menebus dosa manusia. Saya tahu. Ajaran daripada orang Yahudi dan juga di Islam, perintahnya jelas, ya, bahwasanya kurban hewan itu untuk membebaskan kemudian jiwa-jiwa manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Al-Qur'anul Karim juga menjelaskan itu. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Qur'an juga, Imamat 1 nomor 2 juga. Korban kepada Tuhan itu adalah hewan, binatang. Saya tahu itu. Al-Qur'an dan kitabnya Yahudi mengajarkan kami. Sekarang Kristen tumbalnya manusia. Pertanyaannya, ini tumbal untuk setan atau untuk Tuhan? Itu tumbal untuk manusia. Menurut jadi kalian mempersembahkan manusia. Tumbal kepada manusia? Bukan mempersembahkan, itu memang sudah dituliskan di dalam Yohanes. Ya iya iyalah, dipersembahkan itu namanya. Coba Anda baca kitab saudara, 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Itu Anda persembahkan itulah Yesus itu kemana? Itulah yang Anda enggak paham Alkitab, tapi Anda sudah membahas-bahas Alkitab. Pendetamu kau suruh ke sini biar kau tatar dia. Pendetamu suruh ke sini. Biar ku tatar dia baik-baik. Kebaikan apa? Kebaikan apa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad di Quranmu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami mempersembahkan hewan kurban. Tidak mengajarkan mengorbankan manusia seperti setan. Pertanyaan saya samamu, korban manusia itu persembahan untuk Tuhan atau persembahan untuk setan? Jawab. Jangan kau larikan permasalahan. Korban berupa manusia itu korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Kau turun, kau gosok kulupmu sana, kau gosok pakai abu gosok, habis itu kau campur dengan masako, siram airnya, minum. Ada lagi? Zombie. Kabur, orang yang ke-9 kabur. Ayo, yang Kristen silakan naik lagi sini. Gak bakal diapa-apain, tinggal jawab aja kali aja. Iya. Kristen. Iya, saya Kristen. Iya. Pak Bram Kristen ya? Iya, tapi saya minta tolong biar adil kasih durasi host. Jadi kita nggak debat kusir. Enggak debat kusir, Bang. Dewasa aja, Bang. Kalau misalkan Bang Juma lagi bernarasi, Abang diem. Dan kalau misalkan Abang lagi bernarasi, Bang Juma juga akan diem, Bang. Enggak bisa karena saya udah ikuti nanti, jadi enggak. Abang mau diskusi enggak di sini? Silakan Abang mau bertanya aja dulu, Bang, atau mau menjawab. Kalau enggak dikasih durasi saya enggak mau. Ya udah gini, nanti Bang Juma bertanya, nanti Anda jawab sampai hari Natal ya, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Tolong jangan ada ketawanya karena kita kan berdebat bagus. Oh iya, bagus ini. Saya punya HP. Bagus ini. Kayaknya berkualitas ini. Biar ikuti maunya. Silakan Bang, silakan. Kasih durasinya. Jadi kan kita enak berdebatnya. Jadi jangan ketimpa-ketimpa. Ya, bagus. Berisi nih teman-teman. Tepuk tangan dulu buat dia ini. Bagus ini. Bagus. Tawa dulu dikit. Silakan ya. Anda mulai, silakan. Enggak. Tadi Anda bilang bahwa Yesus itu kurban. Kurban itu bukan, enggak pernah Yesus jadi kurban.
Jadi apa dia tumbal? Tidak ada kategorinya tumbal. Lah, dari itu dipersembahkan. Anda tidak mengerti Alkitab. Oke, okay, saya tidak mengerti Alkitab. Oke, okay. Bang Cuma tidak mengerti Alkitab. Kamulah yang mengerti. Pertanyaan saya, Yesus ini dipersembahkan kepada setan atau kepada Tuhan? Jawab. Tidak pernah ada dipersembahkan. Kata-kata dipersembahkan itu tidak ada. Makanya Anda buat-buat sendiri. Makanya kasih saya waktu. Saya bilang tadi kalau kayak gini kan ngawur ceritanya. Saya bacakan dalil kalau gitu boleh. Dalil yang kau baca itu harus dimulai dari Matius ini. Terserah mau dari Matius, mau dari jalan tol, terserah. Jangan kau ajarin saya cara diskusi ya. Jangan kau ajarin saya cara diskusi. Saya bilang kasih waktu. Kalau Anda hanya kau itu mau dikasih waktu mau pamer kumis. Ya, tentang kehidupan Yesus di dunia itu namanya ada. Apa kau mau kau berkhotbah? Ini bukan gereja, Cak Ayu. Kamu saya sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible dari pendetamu. Tentang Alkitab, jadi saya kasih tahu ke Anda. Ibrani 9 nomor 28 coba Anda bacakan ke saya. Anda ambil Ibrani, sedangkan Anda melupakan mati. Please, Ibrani 9:28 bacakan ke saya. Saya bilang, Anda tidak mengerti Alkitab, tapi sok comok sana, cok. Ya udah kau turun, Jing, turun. Anjing kecil, turun. Anjing kecil, turun. Pasih kali mulut berbicara Alkitab. Kamu tidak mengerti Alkitab. Wah, pasir kali mulut kau, Jing. Udah dipuji sama Bang Jumbo. Oh, ini bersih, bersih enak ini bersih. Ternyata kosong, guys. Pamer kumis sini. Pendetamu suruh kesini. Pendetamu, biar ku ajarin Bible. Suruh kesini, pendetamu. Atau rektornya STT suruh kesini. Biar ku suapin Bible. Rektornya STT kau suruh kesini. Biar ku ajarin Bible. Sok cantik kali kau. Kamu tidak ngerti Alkitab. Oh ya? Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja. Apa di situ? Satu kali apa? Satu kali apa? Satu kali Prospero. Prospero itu apa artinya? Dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Halo. Halo. Anda bicara kasar. Halo. 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 Anda itu tinggi. Halo. Kayaknya kau makan cuman makan tadi sarapan ekor babi kau. Halo, halo, halo. Udah, kau diam. Kumis tipis kau diam. Kumis mana? Halo. Kau cuci kloset dulu. Bram. Hari ini kau bersihkan kloset dulu ya. Kamu enggak ada ilmu. Ya, halo. Halo. Iya. Ya, halo. Hei, Juma bangsat kau. Kenapa bisa? Hei, Suma bangsat kau. Kenapa dia bisa bangsat? Cepat. Jadi kau mau aku bacakan dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu? Mau? Bodoh kau. Kau memang bodoh. Kau bangsat kau. Ah, kau yang pintar. Oke, baik. Kalau kau yang pintar, aku yang bodoh. Baik, baik. Bodoh, bangsat. Ibrani 9 nomor 28 dikatakan Yesus dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus ini dipersembahkan kepada setan atau dipersembahkan kepada Tuhan? Jawab. Kabur. Hilang. Ya, ini ada Irfan bahasa dulu. Irfan, itu seluruh pengajar-pengajar dosen di STT Nia suruh naik ke sinilah, biar kuajarin Bible.
Ini banyak banget otaknya mau naik ini. Satu-satu aja. Naikkan, 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 naikkan. Yang mau berdiskusi baik-baik silakan dinaikkan. Jangan yang pura-pura sok intelek tapi modal kumis. Sebelah kiri 13 lembar, sebelah kanan 12 lembar. Ya, tipis sekali kumisnya. Teman-teman Kristen ya. Maupun yang pura-pura baik silakan naik. Turun lagi dia. Ini Bang Zuma sarapannya kepedesan ya Bang Zuma. On fire sekali pagi ini Bang Zuma. Saya pendam 3 hari 3 malam sakit perut. Terlalu banyak bahasa-bahasa. Saya tamat belajar kurikulum si STT biadab itu. Kumis, Bandar Jengkol, kalau mau naik, jangan ngoceh terus pakai ilmu ya. Nanti diturunin lagi sama moderator. Iya, Paman. Udah sehat kalian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, saya mau nyapa Bang Zuma aja nih. Saya dari Mandar ini, Bang. Ais, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah setengah bulan ini, Bang, di TikTok ini. Nyimak terus Bang Zuma ini. Saya jadi anak pertama atau anak kedua? Dari mana, Bang? Tadi Hanim sering bilang katanya. Nyimak, Bang, nyimak. Oh, nyimak. Nyimak. Nyimak, sorry saudaraku. Allahu Akbar. Di mana sekarang? Ya, Bang Zuma ini. Allahu Akbar. Di mana, Ki? Di Polmas atau di mana? Saya di Polmas, tempat lagian, Lapeo, Lapeo. Oh, Lapeo. Wah, bahaya ini keturunan Imam Lapeo ini. Imam Lapeo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi cucu hormat yang saya. Ini, Bang. Cucu jauh, Bang. Hormat saya, Bang. Hormat saya. Ini Imam Lapeo itu, teman-teman, salah satu wali yang ada di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Betul-betul. Subhanallah. Iya. Saya salut ini, Bang Zuma ini. Ilahi ta'ala. Betul. Saya doakan Bang Zuma saya terus dan perjuangkan Islam ini. Amin. Allahu Akbar. Ini semakin keluar tanduk ini gara-gara STT Nias. Iya betul. Kapan kita ke STT Nias ini? Saya siap ini. Iya, teman-teman sudah siap semua, amunisi sudah siap. Untuk kemudian di ke sana. Beli tiket, bolak-balik, makan bakso, makan coto dan seterusnya. Siap, siap, siap. Kita siap. Tunggu instruksi dari pemerintah. Bagaimana nanti solusinya? Saya. Nanti saya bawa bekal Jepa, Bang, Jepa. Jepa, wah mantap sekali. Jepa dengan masakan ikan mandar, Bang. Wah, gila. Izin saya nyapa dulu, Maskin, Miskin. Muslim apa Kristen? Ya, halo, halo. Ya, Anda Muslim apa Kristen, Bang? Dua-dua, Bang. Hah? Malasa. Halo, Kristen tuh Bang, Kristen. Kenapa Anda Kristen, Bang? Iya, Bang. Kenapa Anda Kristen? Ya, karena dunia ini ada, Bang. Oh. Karena dunia ini ada, jadi Anda. Ya, user, user musim apa Kristen, user? Assalamualaikum, Bang Sema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Paman. Apa kabar? Tante bukan Paman, Bunda. Anakku aja manggil sama aku panggil Paman. Sebentar ya, deh ini Bang Sema. Ah, temanku ini. Iya, saya orang Makassar Bang Sema. Ah, iya. Di mana di Bandung? Ya. Iya. Yeah. Di mana di Bandung? Bisa be mati meja. Si lokute je ye. Ye. Aga je. Iya. Magi je. Kamu ga tuli pasap be. Aji aji tu. Aji tu pele. Ye.
guys. Kasih lo Bang Hasan. Si runtuh lah lo. Ya. Karena ada itu orang gil dong pala Den Suma selalu ki singgung ki jadi siapa namanya orang gila dong pala siapa namanya lo gila dong pala oh pemakan babi itu iya Den Suma itu tadi malam kuliah itu masa kena sekarang tuh nak cari ki lagi siapa bikinan tadi kan iya mau saya lagi sementara cari kuda liar nanti kalau saya sudah dapat kuda liar kalau saya sudah dapat kuda liar saya mau ikat lehernya di belakangnya kuda baru lari kudanya kusuruh lari jadi karena pusing nam itu tidak bisa cari kuda liar tapi bikinan tuh saya cari lagi sih apa sih nak bikin apa nak bilang Nah bilang dong itu bikinan nasuma itu luar kui dong pala kama. Allah Subhanahu Wa Taala nak tantang dong pala dekat lemak. Bikinan nasuma itu Allah dia mau cari itu dia tantang. Awe kasih nah mau semakin pendek nanti dia itu udah tinggi tinggal 3 cm. Mana ceritanya itu? Nah jadi saya itu orang Makassar. Mau kamu tanya ki penting cerita kasih tunjuk sama iya dong. Iya dong tunggu tanggal mainnya kita mainkan semangat assalamualaikum yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi dengarkan aja kabar-kabarnya nanti ya teman-teman Bunda Rama teman-teman kita translatekan Bunda Rama mau ditranslatekan Bunda Rama Ini ada miskin, namanya miskin. Kok bukan miskin? Silakan Bang Miskin. Aduh, enggak tega ngomong miskinnya. Enggak pakai baju miskin. Halo. Ya, halo. Tunggu Bang, saya mau minum obat dulu sakit kepala ku ini, Bang. Aduh, ya. Manrasin gue. Kau pakai dulu baju Kismin. Kismin pakai aja baju dulu Kismin. Oh, itu dia enggak pakai baju. Tidak pakai baju Oh, Dedek itu baju kulit itu beda. Aduh, kepala Bang, aduh. Alamak, sakit betulan itu dong. Kurus milik kayak orang TBC, sembuh total. Kurus milik kayak orang TBC, tidak pakai baju lagi, dingin. Kalpanax minum, sembuh itu, total. Mati. Kok dong. Sakit betul kan dulu lah. Dimit Berobat dulu Ji, berobat dulu. Iya Bang. Kalau penyakitan jangan ikut debat Bang. Aduh. Hindari jumpa Kristen Pak. Nanti makin parah. Tinggi sekali girohnya jadi walaupun cuma bajingan cuma bajingan cuma bajingan apalagi biarin mau apa dia cuma bajingan apa lagi ayo terus bajingan mana cuma dengan orang yang mempersembahkan Yesus di pohon bajingan mana tidak ada tahu kita buka ininya kasihnya kita buka itu mute-nya gak tau dia buka lebih bajingan kalian dosa kalian serahkan kepada orang lain wah begini saya tidak pengecut Bang dosa saya tanggung sendiri ente persembahkan tumbal untuk dosa kalian wah malu kamu yang curi ayam dosamu kau kasih orang pengecut namanya pengecut umat pengecut cuma segitu ternyata ayo dong ayo keluarin ajaran Kristennya semua jangan kamu yang curi ayam dosamu kok kasih ke anaknya orang pengecut kau itu tanggung jawab dong di hadapan Tuhan nih malah kau persembahkan tumbal parah Hai
dah turunin aja Kang Kian Santang. Buka mulutnya dulu dong. Buka mulutnya dong. Mulut dibuka. Hei. Takutnya dia jatuh semua yang nge-report doang. Kalau di atas cuma ngeripot doang mah, ngapain dia di atas? Oh iya udah, turunin, pijak. Jangan pakai tangan, pakai kaki, turunin. Mampus. Buang ingus aja, Bang Zuma. Disuruh buka miut, katanya buka celana. Ah, memang dia ini. Bunda Rama, kan? Asal bunyi, Bang Zuma. Bunda Rama, asal bunyi. Mampus sih. Boleh. Halo Bang Ashley, selamat pagi Bang Ashley. Iya. Bisa bertanya nih. Halo Bang Ashley. Iya, selamat siang. Iya, siang Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak, saya mau tanya di bang. Ada banyak apa bang Kang Ashley? Itu yang di surat an. Agamanya apa bang? Ini katanya agama malah kabur. Ini ada Bang Cira juga, Bang Cira. Selamat siang, Bang. Bang Cira. Dalam hitungan ketiga, Bang Cira, satu. Bang Cira, dua. Gemetaran dia, Bang Alfi, gemetaran. Baru dua, belum tiga. Udah turun. Mbak Kodel. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini saya kan tadi masuk ke komalnya Kristen ya. Saya bertanya kan. Pada saat apa dan kejadian apa Kristen bisa masuk ke Indonesia? Saya mau dilaporin Pak. Laporin ke Posyandu. Tahu. Kalau saya nanya doang. Kristen masuk ke Indonesia itu pada kejadian apa ya kan? Bang, itu mau dilaporin ke Posyandu itu. Tahu Kristennya aneh. Ini Bang Kodel nanti siapin KTP sama kartu keluarga ya. Itu kan mau dilaporin, siapin ya Bang ya. Posyandu. Pertanyaan tidak nyambung Bang Alfi, mau dikasusin. Bang Kodel, mana dia? Udah selesai curhatnya. Gak usah takut, kalau mau dilaporin gak usah takut. Paling dosma yang maju. Gak usah takut. Ya moderator, naikin lagi hotelnya moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nanya bang, kata logika semalam itu kan dia live, itu aku sempat nyimak sih semalam kan. Siap. Ada bilang katanya Bang Juma suka nyok apa ya, congor ya katanya kalau di media sosial ya katanya. Dia bilang ada apa, dia bilang ini apa, menistakan agama juga katanya. Bang Juma katanya bilang gitu. Dia bilang logika itu katanya ya. Menis ketengah bakar-bakar apa ya, bakar bajunya itu yang pernah dikirim itu ya. Iya katanya kebal hukum katanya Bang Juma katanya.
kata logika semalam. Tapi aku nggak sempat dinaikkan sih sama dia. Aku minta permintaan naik tapi nggak disempat naikkan. Terus dia bilang itu istilah-istilah Islam itu di Bible itu katanya nggak pernah dilaporin juga sih kata dia. Bang Jumba aja sering congor-congor istilah Islam itu di Bible itu. Kenapa nggak laporin di LI aja? Kenapa gitu? Makanya itu gara-gara congor saya inilah menyebabkan dia semakin kerdil. Itu bohong. Setiap ya, saya keluar-keluar di sosmed, tingginya menurun 3 cm. Semakin menciut tubuhnya, tulangnya makin mengkerut, rambutnya makin memanjang. Jadi lama-lama anak itu jadi kora-kora. Kasihan itu badannya, saya lihat kasihan Bang Sumawan. 10 tahun ke depan dia itu jadi barang antik. Mengecil dia, mengecil. Mengecil tubuh semakin mengkerut, gigi makin memanjang, rambut makin panjang. Lengan makin pendek. Semakin keras suara saya di sosmed, semakin kerdil dia. Parah gitu Bang. Nanti ujung-ujungnya sudah bisa jadi gantungan kunci, jadi mumi. Sebenarnya dia apa enggak? Ya, jadi kasapan dia betul. Kalau di Makassar Bang Zuma parakan, parakan Bang Zuma. Masih bagus kalau parakan itu tinggi kali, padahal. Izin Bang Da, nih Bang Enak, Afi kasih data dukungan nih kalau. Iya, silakan silakan. Kita enggak ada melemparkan gugatan atau laporan. Itu sebenarnya dusta. Nih ya, salah satu kedustaan logika Afi tampilkan. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa alasan TB ini bisa keluar nih. Ini TB 2 ya, yang diterbitkan LAI pada tahun 2023 kemarin. Di bulan Maret atau bulan Februari. Jadi, kalau teman-teman biar tahu, sebenarnya surat gugatan itu udah kita lemparkan tuh. Ini izin ya, dari Lentera Rohani. Surat gugatan ini, ya, tinjauan penggunaan nama Allah dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia milik LHI ini dilemparkan oleh Lentera Rohani Institute. Ya, ini pekerjaan More Reski, Bang Syuaib, More Moto dan teman-temannya. Salah satunya dan hal yang paling fundamental itu dalam penggunaan kata Theos, ya, penggunaan kata Allah, penggunaan kata Kyrios itu dikritisi semua. Makanya ini muncul nih TB2 nih. Jadi kalau logika bilang umat muslim diem, gak ada buat gugatan, gak ada buat laporan, logikanya terbukti berbohong di situ tuh. Nah itu aja dari Alfi. Silakan Alfi balikkan ke bagaimana. Mantap lah deh nih. Itulah hujatan-hujatan si logika itu kayak gitu. Bang Juma lagi tidur, dibilang lah sama si logika, tuh Bang Juma lagi makan. Padahal lagi tidur loh Bang Juma itu. Nanti itu tidak lama lagi dibuatkan patung dia itu. Penghargaan kan? Penghargaan. Jangan-jangan patungnya dia di dalamnya itu. Dibuatkan patung. Kalau dia ketemu dengan pendeta Kris yang dari Papua yang mengatakan Yesus dari Papua, nanti dibilangnya juga itu Yesus dari Riau. Iya benar itu. Ada kan pendeta Kris yang dari Papua itu kan mengaku bahwa Yesus itu sebenarnya orang Papua. Kayaknya Alfi yang dari Riau ini harus cepet-cepet cabut. Malu. Tiga bulan kok topik ini. Ya Melbob. Beliau orang Batak, bukan orang Riau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suku kurang tahu Bang Zuma. Dia orang Batak. Iya Bang. Ada darah Batak. Iya dia sih dari. Cuman mau bilang sama Bang Zuma nih. Barusan siapa itu ya si Enak ya? Siapa? Enak itu hanya mau madu domba aja. Siapa? Iya tahu kan. Bayang saya ngerti. Saya paham. Paham Bang ya, alhamdulillah. Siap.
Tahuan dari aroma nafasnya dia itu kayak aroma babi bakar, Bang. Iya, alhamdulillah. Logika lagi menunggu, Bang. Logika lagi menunggu Abang cuap-cuap merespon dia. Enggak. Dia tunggu teman, dia tunggu tim kita aja datang. Iya. Biar tim kita yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Juma tidak merespon. Alhamdulillah. Ya, Bang, gantungan kunci ngapain direspon, kasihan. Iya, Bang. Terima kasih Bang ya, saya turun, Bang. Makasih ya, Bang. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyong Ambon. Ada yang mau sampaikan, Pak? Ya, aku cuma kagum aja sama Bang Juma, makanya aku naik. Aku cuma pengen ngomong bahwa terima kasih Bang Juma udah share agama lewat tempat ini, makanya iman kita di Ambon ini sangat kuat. Alhamdulillah. Masya Allah. Tambah yakin bahwa Allah itu, Nabi Muhammad itu lebih benar daripada Paulus. Itu aja. Oh, jauh, Bang. Iya. Karena jauh. Mungkin Bang Juma juga tahu ya, kita dulu di Ambon itu berjuang mati-matian. Saya angkatan 98, Bang. Saya dengan teman-teman Ambon, mahasiswa-mahasiswa Ambon yang ada di Makassar ini, kami sama seperjuangan. Dan kami ngerti apa yang terjadi pada saat itu. Ya. Ya, alhamdulillah keluarga saya juga semua selamat, cuma kakek saya aja yang burung ngaji, kepalanya dipenggal, itu aja. Tapi ya kita anggap itu udah ini aja. Kita tetap bela agama kita. Jadi aku minta terima kasih banyak buat Bang Juma, Bang Nandar, Uni Riva ya. Nah, itu terima kasih banyak. Udah lama ketinggalan, Bang. Gimana Bang? Gimana? Bunda Rahma belum di sini. Oh iya, Bunda Rahma. Ya, Bunda. Terima kasih, semua. Bang. Terima kasih, Bang. Iya, tahu, iya tahu. Bang. Ya, aku turun ya. Terima kasih buat Bang Juma. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Linda Jibril ini kah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kerja gimana sih lo? Iya, tadi jam 8, Bang. Ini kali ini. Wah, izin, Bang. Saya mau ada presentasi nih, Bang. Silakan. Ini presentasi dari STT, salah satu STT. Dibesarin, Om. Ya, moderator. Aku cinta Anda, cinta buatan.